Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara isi saldo di rekening Alobank ya, lewat aplikasi Dana. Atau dengan kata lain, kita transfer saldo Dana kita ke rekening Alobank begitu ya. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu saldo di rekening Alobank saya. Nah, ini ya saldo saya. Sebelum saya melakukan transaksi, saya punya saldo 50.000 saja ya teman-teman. Sekarang saya akan transfer saldo Dana saya ya. Nah, sekarang saya buka dulu aplikasi Dananya teman-teman. Di sini saya mempunyai saldo 50.895 ya. Nah, sekarang saya akan transfer sebesar 50.000 saja ke rekening Alobank. Langkah pertama adalah kita salin dulu nomor rekening Alobanknya ya teman-teman. Nah, di sini nomor rekening kita itu adalah pada bagian sini teman-teman ya. Pada bagian sini, ini adalah nomor HP kita teman-teman ya. Nomor HP yang kita gunakan saat mendaftar di aplikasi Alobank. Jadi tentu teman-teman hafal ya nomor HP-nya ya. Dimana nomor HP ini adalah nomor rekening kita juga begitu. Sudah, kita kembali ke aplikasi Dananya teman-teman ya. Oke, kita lakukan proses transfer ya. Kita klik kirim di sini ya, aplikasi Dananya kirim, lalu kirim ke bank pada bagian bawah. Kita klik tambah rekening bank baru. Nah, untuk pilihan bank ini kita ganti ya, kita pilih Alobank. Di sini kita bisa cari ya, cari nama bank. Kita coba ketik di sini Alobank, Alo. Bank Alo ya, ada ya. Bank Alo, kita klik masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekening di sini adalah nomor HP kita ya. Tanpa disertai dengan kosong. Ya, kita mulai dari 8 dan masukkan selanjutnya ya. Oke, jika sudah dimasukkan nomor rekeningnya, kita klik simpan dan lanjut ya. Nah, maka akan muncul di bagian atas itu nama pemilik rekening dan juga nomor rekening kita. Sekali lagi saya bilang, nomor rekening kita itu adalah nomor HP kita yang kita gunakan untuk mendaftar aplikasi Alobank tanpa disertai dengan kosong ya. Masukkan jumlah kirimnya teman-teman. Saya mau transfer 50.000 ya. Oke, kita dapat bonus transfer ya, gratis transfer. Kita klik lanjut. Di sini konfirmasi pembayaran ya, 50.000 ke. Oke, kita klik bayar 50.000. Oke, kirim uang ke 50.000, berhasil ya, pembayaran berhasil. Kita klik tutup. Saldo Dana saya sudah berkurang 50.000 ya, sekarang menjadi 895.000 saja. Kita coba untuk membuktikannya apakah sudah masuk atau belum. Kita coba buka aplikasi Alobanknya teman-teman ya. Ini sudah saya buka aplikasi Alobanknya, kita buka saldonya teman-teman ya. Sudah bertambah, sekarang menjadi 100.895 ya. Di bagian bawahnya itu ada riwayat transaksinya ya. Top up dari ATM B Plus ya sebesar 50.000 berhasil dikreditkan. Itu adalah yang barusan saya lakukan ya, atau transfer dari saldo Dana barusan ya. Yang ini 50.000 sudah berhasil. Oke teman-teman, jadi begitulah caranya ya isi saldo di rekening Alobank kita lewat aplikasi Dana. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!